Alhamdulillah, pertama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya. Pada pagi yang berbahagia ini kita menyambung pengajian dan perkongsian kita, iaitu syarah kepada gelaran ataupun nama-nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat dan kebaikan kepada kita. InsyaAllah hari ini kita kongsikan nama Nabi SAW yang ke-118, iaitu Sayyidul Mursalin. Sayyidul Mursalin ni bermaksud penghulu kepada seluruh para rasul. Penghulu kepada seluruh para rasul. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Kita manusia ni, sejarah manusia ni, kita bermula dengan Nabi Adam AS. Jadi Nabi Adam AS, satu orang insan yang pertama yang Allah jadikan dan Allah turunkan ke muka bumi ini sebagai khalifah. Jadi tarikh turunnya kurang lebih 10,000 tahun dulu. Ini kalau mengikut ulama ahli sirah atau ahli sejarah Islam, 10,000 tahun dulu. Dan ini selaras dengan kajian ekologi, penempatan manusia paling tua adalah 10,000 tahun, iaitu di Jericho. Jericho ni sekarang kat Palestin ya. Ha, kalau kita type nak mengenal Jericho, Jericho ni the oldest and the lowest city in the world. Maknanya bandar paling lama dan paling rendah di muka bumi. Ha, dia berada di paras 410 meter daripada paras laut. Maksudnya dia tenggelam ke bawah tu. Ha, tu Jericho, the oldest and the lowest city in the world. Ha, jadi maknanya 10,000 tahun dulu. Okey. Jadi itulah bermulanya sejarah manusia. Jadi kalau 10,000 tahun dulu lebih kurang, kenapa ada ditemui badan macam manusia? Contoh Perak Min, berbelas ribu tahun. Kaji-kaji struktur kulit berbelas ribu tahun dulu. Kan? Macam tu juga satu jasad yang ditemui di Namaklik di Iran. Ha, di Iran mereka ada satu tasik garam, mereka selam, jumpa satu jenazah sama umur kurang lebih dengan Perak Min, berbelas ribu tahun dulu. Kalau betul berbelas ribu tahun dulu, dia itu macam manusia tapi bukan insan. Yang Allah sebut dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Insan bermula dengan Nabi Adam AS. Okey. Jadi kurang lebih 10,000 tahun dulu Nabi Adam AS diturunkan ke muka bumi ini. Dan daripada situlah membiaknya manusia sampai jadilah kita ni. Ya, berbagai-bagai bangsa, berbagai-bagai kaum. Sampai Allah sebut, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami jadikan kamu lelaki, perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kamu kaum-kaum dan kabilah untuk kamu saling kenal. Kan? Jadi ada orang bangsa Cina, India, Melayu. Melayu pun sukunya banyak. Ada Bugis, ada Jawa, ada apa Aceh, ada berbagai-bagai lah. Kan? So, maksudnya suku-suku kaum tu lita'arafu, untuk kamu kenal. Okey. Dan di kalangan manusia ni ada yang Allah Subhanahu Wa Taala lantik menjadi nabi dan juga rasul. Okey. So bab kita yang pertama ni kita nak bincang siapakah nabi dan juga rasul. Kan? Apakah takrifan nabi dan juga rasul? Siapakah nabi dan juga rasul tu? Bibu kakak, tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian ya. Okey. Kita pergi kepada maksud takrifan apa itu nabi, siapa itu rasul. Okey. Nabi itu yang pertama dia punya ciri-ciri nabi itu, pertama mesti dia manusia. Dia mesti manusia. Dia tak boleh di kalangan jin, tak boleh di kalangan makhluk-makhluk selain manusia. Dia mesti kena manusia. Okey, seorang manusia yang pertama, dia di kalangan orang lelaki. Okey, seorang maknanya kalangan manusia orang lelaki. Kemudian okey, manusia dan dia adalah orang lelaki, dia diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
diberikan wahyu. Syarat yang ketiga ataupun ciri yang ketiga, dia tu diberi wahyu. Dan yang keempatnya, dia wajib sampaikan. Okey, syarat keempat ini membezakan antara nabi dan juga rasul. Nabi dapat wahyu tak wajib sampaikan, rasul dapat wahyu wajib sampaikan. Okey, okey. So jadi itu empat ciri-ciri. Di kalangan manusia ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih untuk menjadi rasul, untuk menjadi nabi. Okey, itu bab pertama kita, pengenalan, pengenalan nabi dan rasul. Jadi kenapa syarat pertama manusia? Kenapa syarat pertama tu manusia? Sebab rupanya dalam Quran Allah ada ceritakan ada yang selain manusia yang Allah beri wahyu kepada dia. Contohnya kalau kita lihat kan dalam surah An-Nahl, kan dalam surah An-Nahl, ya, dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu Wa Taala sebut bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut pada memberikan wahyu kepada lebah-lebah. Wa auha rabbuka ila an-nahli an takhidhi min al-jibali buyuta, dan Allah mewahyukan dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah untuk jadikanlah di gunung-gunung itu sebagai tempat penempatan mereka. Rupanya maknanya lebah dapat wahyu, dalam surah An-Nahl Allah SWT sebut, maksudnya lebah dapat wahyu. Sebab tu syarat pertama nabi itu mesti daripada golongan manusia. Manusia ni maksudnya anak Adam lah, anak Adam. Okey. Syarat yang keduanya, nabi dan rasul tu mesti lelaki. Lelaki, ya. Kenapa? Rupanya ada juga perempuan yang dapat wahyu. Contohnya apa? Contohnya maknya Nabi Musa. Nama Nabi Musa. Surah Al-Qasas. Dalam surah Al-Qasas ayat ke-7 Allah SWT sebut wa auha ila ummi Musa an ardi'i, dan kami wahyukan kepada emaknya Nabi Musa untuk menyusukannya. Nabi Musa, waktu zaman Nabi Musa ni, Nabi Musa ni kurang lebih 1300 tahun sebelum Masihi. Jadi kurang lebih masa dia 1300 tahun sebelum Masihi. Jadi Nabi Musa ni waktu zaman dia lahir, Fir'aun mengisytiharkan untuk bunuh anak-anak lelaki. Jadi dia pun hanyutkan Nabi Musa ke sungai Nil, ditemui oleh isteri Fir'aun. Isteri Fir'aun ambil, dah ambil. Jadi wa auha ila ummi Musa an ardi'ih, Allah wahyukan kepada Musa pergi jumpa isteri Fir'aun, tawarkan untuk menyusukan. Kan? Tawarkan untuk menyusukan. Takutlah nak pergi isteri Fir'aun, mesti orang tahu ni mak siapa kan, muka lebih kurang sama je, tapi wa auha ila ummi Musa an ardi'ih, diwahyukan pergi. Dan dia pergi dan tak ada apa berlaku, dia dapat menyusukan. Kan? Antara contoh lagi, iaitu pernah diwahyukan kepada emaknya Nabi Isa. Emaknya Nabi Isa, Siti Maryam. Surah Ali Imran, kan, ayat yang ke-42. Surah Ali Imran ayat ke-42, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa idh qalatil malaikati ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki ala nisa'il alamin. Dan ketika malaikat berkata kepada Maryam, sesungguhnya Allah memilihmu dan menyucikanmu di atas wanita-wanita yang lain. Okey. Siti Maryam ni dia lahir dekat Jerusalem. Jerusalem, Baitul Maqdis. Dia lahir dekat Jerusalem. Kampung dia Nazareth. Kampung dia Nazareth. Nazareth ni lebih kurang 200 km daripada Jerusalem lah. Nazareth, Jadi ketika dia besar, dia berulang balik kampung, macam kita lah cuti balik kampung. Maknanya Jerusalem, Nazareth, Jerusalem, Nazareth. Ketika dia balik kampung dia di Nazareth, di satu tempat bernama Bisharah. Bisharah, datang malaikat, turunkan perintah Allah, engkau akan mengandungkan Isa. Dia kata, aku tak ada suami. Allah akan pilih kau, Allah suci kau, kan kau daripada wanita yang lain-lainnya. Jadi maknanya dia dapat wahyu juga, tapi dia bukan nabi dan juga rasul. Maksudnya
namanya manusia, yang keduanya lelaki, yang ketiga mendapat wahyu, okey, dan yang keempat beza nabi dan rasul, dia ni wajib sampaikan, rasul wajib sampaikan, nabi tak wajib sampaikan. Okey, bilangan nabi dan rasul, nabi dan rasul, nabi-nabi ni bilangannya 124,000 orang daripada Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 124,000 para nabi. Ada yang diceritakan dalam Al-Quran, ada yang tak diceritakan dalam Al-Quran. Daripada 124,000 itu, 313 dilantik menjadi rasul. Ha, 124,000, 313 saja dilantik menjadi rasul. Dan di antara rasul-rasul itu hanya 25 disebut dalam Al-Quran. Ha, 25 disebut nama je dalam Al-Quran. Ha, yang anak-anak kita menyanyikanlah tu, nasyidkan dekat surah Kahfah tu, Adam, Idris, Nuh, Saleh, ha, kan, sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Okey. Jadi itu nabi dan juga rasul. Dan keseluruhan nabi dan rasul ini, Nabi kita Muhammad SAW adalah Sayyidul Mursalin. Dia ada penghulu kepada seluruh para nabi dan rasul ini. Itu nama nabi itu Sayyidul Mursalin, iaitu penghulu kepada seluruh nabi dan juga rasul. Okey. Kemudian bab yang kedua. Okey, tadi bab pertama pengenalan, Bab yang kedua iaitu antara nabi-nabi, antara rasul, rasul yang 313 ni dan 25 disebut dalam Al-Quran, ada 5 orang dipanggil ulul azmi. Okey. Ada 5 orang dipanggil ulul azmi dalam surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf ayat 35. Surah Al-Ahqaf ayat 35, Allah Subhanahu wa taala menyebut, auzubillahi minasyaitanir rajim, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, maka bersabarlah sebagaimana rasul-rasul ulul azmi itu bersabar. Ha, jadi ada 5 ulul azmi. Siapakah rasul ulul azmi itu? Dari 5 orang. Pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keduanya, yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Yang keduanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiganya Nabi Musa alaihissalam. Yang keempatnya Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima Nabi kita Muhammad SAW. Saya ulang balik, siapa yang terlepas catatan kita. Nabi-nabi ulul azmi, maknanya yang apa makna ulul azmi? Yang hebat, keazamannya hebat, kuat dia, konsistennya hebat. 5, iaitu Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, dan Nabi kita Muhammad SAW. Okey, saya ceritakan secara ringkas kisah ulul azmi, sebab kita bukan dalam kelas sirah, bukan kelas sejarah nabi-nabi, taklah cerita detail, ringkas saja. Okey, ulul azmi ni, di bab kedua ulul azmi, kenapa Allah sebut fasbir, fasbir kama sabaru ulul azmi, ulul azmi min rusul, sabarlah kamu seperti mana ulul azmi bersabar. Okey, Nabi Nuh AS, Nabi Nuh AS ni tarikhnya kurang lebih 6400 tahun sebelum Masihi. 6400 tahun sebelum Masihi, kurang lebih, 6400 tahun sebelum Masihi. Jika saya sebut tadi kan, Nabi Adam dia 10,000 tahun lepas, maknanya 8,000 tahun sebelum Masihi lah. Bagi kita 2022 kan. Maknanya 2022 lepas Masihi, sebelum Masihi 8,000 tahun. Jadi Nabi Nuh ni 6400 tahun sebelum Masihi, kurang lebih, 6400 tahun sebelum Masihi. Jadi 6400 tahun sebelum Masihi ini Nabi Nuh AS diutus kepada kaumnya. Kaumnya itu, kaum itu menyembah berhala, degil, kan. Kemudian Allah janjikan untuk Allah, maksudnya menyelamatkan orang-orang beriman, akan di reset balik. Macam manusia itu kena reset balik dengan datangnya banjir. Maka Nabi Nuh AS
buat kapal. Tanam pokok dulu. Pokok dulu beratus tahun. Tebang, buat kapal. Buat kapal atas bukit pula tu. Tapi dia wajib sampaikan. Cuba bayangkan ya. Nabi-nabi ni antara susah dia, dia perlu sampaikan benda yang tak logik. Macam mana? Kata Mon, Nuh, come on lah. Bahasa senang faham kan? Come on lah. Logik kapal tepi laut. Apa hal kau buat kapal atas gunung? Logik tak ada. Tapi tu susahnya Nabi dan Rasul. Dia kena sampaikan benda tak logik. Tapi tak, Allah akan datangkan banjir besar. Hai, macam jangan mengarut lah. Kapal laut, kapal bukit kau bercerita. Tapi susah. Kalau kita jadi Nabi, di zaman Nabi Nuh nak percaya pun susah lah. Allah akan datangkan banjir. Bila tak ada pun banjir. 950 tahun dia cerita kat kaum dia. Datang banjir. Tak ada pun. Banjir tak ada pun. 950 tahun bukan masa yang pendek tau. Susahnya. Kalau kita pada zaman Nabi Nuh pun, nak beriman Nabi Nuh pun mungkin satu cabaran. Sebab tu hanya 80 orang je ikut. Dan Allah SWT datangkan banjir besar. Ada yang kata satu dunia. Ada yang kata sebahagian dunia saja di mana ada penempatan manusia. Sebab Allah macam reset balik manusia. 6,400 tahun sebelum Masihi. Jadi selepas Nabi Nuh AS, catatan mengenai manusia tak ada. Dipanggil ketika itu Ubaid period. Nanti Bibo kakak boleh tambahkan kita punya pengetahuan Google. Apa tu Ubaid period? Ubaid period ni period yang manusia tak ada catatan. Tak ada catatan Ubaid period. Kita tak tahu sejarah kita, hilang. Sampailah manusia ada catatan, ada kerajaan tua yang pertama, iaitu kerajaan Mesopotamia. Kerajaan Mesopotamia Kerajaan Mesopotamia inilah wujudnya Nabi Ibrahim AS. Mesopotamia kerajaan lama ni Mesopotamia, kemudian kerajaan Mesir. Kerajaan Mesir, Mesopotamia, kemudian Mesir, Mesir purba. Biar kita tahu sikit lah. Okay. Nabi Ibrahim AS dilahirkan di ibu kota kerajaan Mesopotamia lama, iaitu Ur. Ur ni bahagian selatan. Kerajaan Mesopotamia ni dia ada tiga period dia. Kalau nak senang faham, nak divisualiskan macam semenanjung tanah Melayu, dia ada kerajaan Johor, kerajaan Kedah, kerajaan Kuala Lumpur. Ada tiga bahagian ni. So Mesopotamia lama, kerajaan Ur. Kerajaan Ur ni Nabi Ibrahim AS hidup kat situ. Okey. Ketika itu dia berhadapan dengan Raja Namrud. Kita pun tahu dia dibakarlah dan sebagainya apa semua kan. So siapa Namrud dalam kerajaan Mesopotamia lama? Ulama sirah berbahas. Tapi banyak mereka mengatakan bahawa yang melawan Nabi Ibrahim ni, bertentangan Nabi Ibrahim ni, satu orang Raja Ur bernama Gilgamesh. Nanti boleh tambahkan bacaan kita. Siapa Gilgamesh? Adakah Gilgamesh itu Namrud? Dibahaskan Sadlin dulu nama dia, dan ditambah. Sebab kita bukan dalam kelas sirah, saya tak boleh nak cerita detail, masih tak cukup Gilgamesh. Wallahualam. So di mana ya? Daripada Gilgamesh, daripada Ur, Nabi Ibrahim pergi ke atas, ke utara, ke Kedah lah Kedah tu kemudian menjadi kerajaan Mesopotamia yang kedua, iaitu kerajaan Assyria. Kerajaan Assyria, dekat kerajaan Assyria ni ada satu bandar bernama Ninawa. Ninawa ni diutus Nabi Yunus dekat Ninawa. Jadi kita tahu Ninawa tu kerajaan Mesopotamia. Tapi selepas itulah, mana beza Nabi Ibrahim dengan Nuh tu ada beza. Lepas ke utara tu, Nabi Ibrahim pergi ke Baitul Maqdis, kemudian hidup sekitar situ, meninggal di Hebron. Jadi makamnya ada di Hebron. Hebron tu Palestin sekarang tu. Jadi Nabi Ibrahim AS berlawan dengan Namrud. Okey. Yang ketiga ulul azmi adalah Nabi
Nabi Musa AS. Nabi Musa hidup dekat zaman Mesir pula. So lepas Ubaid period, ada dua kerajaan besar, satu Mesopotamia, satu lagi kerajaan Mesir. Kerajaan Mesir ni Nabi Musa pula, kisah Nabi Musa lawan Firaun. Lawan Firaun ni. So ini maknanya ada berbagai versi. Ada ulama sirah menyatakan bahawa ketika diambil tadi tu, Nabi Musa tu diambil oleh isteri Firaun, maka dibesarkan dalam istana Firaun kan, bersama dengan anak Firaun. Maknanya ada dua putera mahkota lah, dua putera mahkota dibesarkan sama-sama besar. Okey, ketika dah besar, dia ditugaskanlah untuk jaga kawasan sini, jaga kawasan sini. Satu hari Nabi Musa selayaknya sebagai putera mahkota Firaun, jalan ada orang menyapa dia. Musa, kau tak usah perasan sangatlah. Kau ingat kau putera mahkota. Kau tu Bani Israel je. Terkejut dia. Ha? Tak mungkin. Kan? Kalau tak mungkin, come on. Bahasa senang faham kat situ kan. Kau punya kulit dengan kami yang Bani Israel sama je. Kau tengok kulit kau. Sebab kibeti dari kulit dia. Dia tu logik juga kan. Balik tanya mak dia, Asiah. Mak, saya ni sebenarnya orang kibeti ke orang Bani Israel? Ha? Cakap betul mak. Mak dia berkata gini lah, sebenarnya kau sebenarnya anak Bani Israel. Mak ambil kat sungai. Ya ke? Jadi dia macam terasa juga lah. Itu yang ketika ada pergaduhan antara orang kibeti dengan orang Bani Israel, dia bela orang Bani Israel. Dalam Quran ada cerita dia ditolak atau ditumbuknya, meninggal orang tu. Meninggal kecoh. Putera mahkota bela Bani Israel. Itu yang dia keluar pergi ke Nabi Shu'aib. Bertemu dengan Nabi Shu'aib ke atas lebih utara lagi lah. Duduk kat sana 10 tahun. Dapat berita bapak meninggal. Jadi Fir'aun yang ambil Nabi Musa dengan Fir'aun yang mengaku Tuhan, dua Fir'aun berbeza. Jadi Ramses 1, Ramses 2. Jadi dengar bapak meninggal, adik tadi ni jadi raja. Dia kata, adik jadi raja lah Sama-sama putera mahkota, nak baliklah jumpa adik. Itu yang dia balik melalui pegunungan Sinai. Allah bagi wahyu, idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergi pada Fir'aun, dia dah melampaui batas. Dia dah melebih-lebih daripada bapak dulu. Ni dia mengaku Tuhan pula. Itu yang dia balik Mesir, jumpa adik dia. Sebab tu Nabi Musa bukan buruan di Mesir. Dia keluar masuk istana. Dek, apa cerita dek? Ngaku Tuhan pula kau ni. Macam-macam hal kau ni. Dia boleh cakap Musa. Jadi Musa, Fir'aun berkata, kau ni apalah. Itu yang datang tanda-tanda kebesaran Allah. Kan, datang air jadi darah. Fir'aun cari Musa. Musa, bang, mintalah kat Tuhan, janganlah buat macam ni. Air jadi darah, susahlah kita kan. Dan Musa berdoa balik, Allah jadikan air tu jernih balik. Derhaka balik, mengaku Tuhan balik. Allah datangkan pula belalang. Belalang-belalang makan semua biji-bijian, gandum-gandum semua. Fir'aun cari lagi Musa. Bang, doalah buat Tuhan kan, bagilah belalang ni hilang. Nabi Musa pun doa, belalang hilang. Degil lagi. Datang katak pula, katak kan. Itu yang berlaku, maknanya peristiwa tu lah. Saya tak dapat cerita detail lah, sebab kita nak cerita bab lain ni ya. Jadi maknanya itu pertentangan Nabi Musa, sampai akhirnya Nabi Musa bawa Bani Israel keluar daripada Mesir dan diburu oleh Fir'aun Ramses II ni. Sampailah berlaku kisah bagaimana dia ditenggelam, Fir'aun ditenggelamkan di tengah lautan. Itu maknanya banyak peristiwa yang dilalui. Okey, Nabi Musa AS sekitar 1300 tahun sebelum Masihi. Okey, ulul azmi yang keempat, Nabi Isa AS. Okey, Nabi Isa AS lahirnya bila? Iaitu satu Masihi. Satu Masihi itu sempena dengan Nabi Isa lahir. Nabi Isa ni satu Masihi. Jadi Nabi Isa lahir, jadi balik pada cerita Maryam tadi. Maryam balik kepada kampung dia, Nazareth. Balik-balik mengandung.
orang mengatalah, eh, apa hal mengandung ni pula? Nak cakap macam mana logik dia? Ha, maka Allah suruh, diam je, diam je. Kau puasa, puasa cakap. Kan diam, diam je. Susah eh? Ha. Kemudian akhirnya, dakwah mengata macam-macam, bawa diri pergi ke Baitul Laham. Baitul Laham bersalin kat sana. Sebab tu kalau kita baca surah Maryam, perkataan-perkataan Maryam ni, Siti Maryam ni macam kecewa, macam eh. Dia kata, baiklah aku ni mati, dilupakan je lah. Sebab bebanan tu berat, tak ada logik, tak ada logik tau. Kan? Maka lahirlah Nabi Isa. Lahir-lahir, kata okey, dah, ingat dah selesai. Alayki udah ila Urushalim. Kau kena balik ke Jerusalem balik. Allah, ingat dah lahir-lahir, boleh pergi mana-mana. Balik ke Jerusalem semula. Kan? Balik-balik ke Jerusalem, semua orang tengok, ha, dah beranak lah. Dah beranak lah tu kan. Ha, kan? Nabi Isa bercakap, lepas tu baby bercakap. Oh, bahawa aku ni Nabi yang diutuskan apa semua, terkejut. Semua terkejut, ada yang menangis, oh betul lah bahawa Maryam melahirkan Nabi. Ingat dah selesai. Raja pula tercabar. Ui, budak ni bercakap betul kecil, kalau besar mesti nak jadi raja ni. Maka nak dibunuh Nabi Isa. Tak habis lagi. Maka Siti Maryam bawa Nabi Isa pergi ke Mesir. Pergi ke Mesir, duduk kat sana lebih kurang 4 tahun. Dah pasal 4 tahun, maka lepas 4 tahun balik ke kampung dia dekat Nazareth. Membesar dia di Nazareth. Okey. Nazareth dalam bahasa Arab, Nasirah. Nasirah. Ha, dalam bahasa Arab Nazareth ni Nasirah. Sebab itu orang-orang Kristian, orang kita panggil orang Nasrani. Nasrani ni maknanya orang daripada Nasirah. Ha, kalau tuan-tuan pernah baca Bible kan, baca Bible ni banyak sejarah je, kita akan jumpa banyak Jesus of Nazareth, Jesus of Nazareth, Jesus daripada Nazareth, Jesus daripada Nasirah. Ha, lepas tu kita panggil orang Kristian tu juga dengan nama orang Nasrani. Kenapa Nasrani? Orang daripada Nazareth. Kan? Ha, jadi maknanya daripada Nazareth, membesarkan Nazareth, membesarkan Nazareth. Allah bagi wahyu, kemudian maka dia diarahkan, diperintahkan untuk pergi ke Jerusalem. Nak senang faham? Nak senang faham? Tanpa merendahkan tempat eh. Ni nak senang faham tau, tanpa merendahkan tempat eh. Katakan Nazareth tu dekat Gua Musang eh. Nak senang faham eh. Tanpa merendahkan tempat eh. Minta maaf sampai daripada Gua Musang eh. Nak senang faham ni eh. Daripada Gua Musang disuruh pergi Kuala Lumpur. Ha, pergi betulkan ahli kitab. Kan? Maka sampai Kuala Lumpur, sampai Jerusalem, ustaz-ustaz dekat dekat Kuala Lumpur ni tak terima lah. Kau ni mana ustaz kampung datang ni? Nak senang faham eh. Ha, nak senang faham eh. Mana ustaz kampung datang? Ustaz Kuala Lumpur macam kan. Masuk TV lah, masuk radio lah kan. Datang ustaz kampung kata, "Oi, kau tak betul." Marahlah ustaz Kuala Lumpur. Ha, macam itulah ahli kitab waktu tu. Kan? Oh, tak terima, tak terima kan. Ah, ha, tu berlaku pertembungan antara Nabi Isa AS dan juga ahli kitab yang berada di Jerusalem. Pendekkan cerita, mereka semua pakat-pakat nak bunuh kan Nabi 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 Isa. Nabi Isa ni dia ada pengikut-pengikut dia, kawan-kawan yang sama-sama dakwah lah dengan dia. Salah seorangnya perempuan. Perempuan, salah seorang ni perempuan ya. Nama perempuan ni Maryam. Maryam daripada kampung Majdal. Majdal ni sebelah Nazareth. Sebelah Nazareth ada satu kampung bernama Majdal. Kan? Jadi Maryam daripada Majdal, dipanggil nama dia Maryam Majdaliyah. Maryam Majdaliyah ataupun versi bahasa Inggeris dia Mary Magdalene. Ha, sekarang siapa pernah dengar Mary Magdalene, mana kawan Nabi Isa. Sampai orang Kristen ada yang sebahagian kata Mary Magdalene ni isteri Nabi Isa. Kan, sebab dia bantu Nabi Isa dalam dakwah. Jadi ahli kitab kata apa? Dahlah kau ustaz kampung, ada skandal pula tu dengan Mary Magdalene ya. Dia kata ada skandal pula kan. Dahlah ustaz kampung, skandal pula. Oh, tak boleh tak tiba tu yang berlaku pertembungan, akhirnya nak dibunuh Nabi Isa. Kemudian Allah sebut wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalahu. Dia tidak dibunuh,
tidak disalib, diserupakan dan Nabi Isa diangkat ke langit. Besok akan diturunkan untuk membunuh Dajjal. Kan? Itu ulul azmi. Jadi maknanya bab kedua dah ulul azmi. Dan asal ulul azmi yang terakhir, yang kelima adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sebab apa? Ulul azmi ni yang mempunyai azam, azam yang kuat, azam yang kukuh. Eh? Maksudnya orangnya hatinya kuatlah. Orang kata macam-macam pun tetap berdakwah, mengajak orang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu bab yang kedua, iaitu siapakah ulul azmi. Okey, kemudian bab yang ketiga. Jadi Nabi itu ulul azmi, Nabi itu Sayyidul Mursalin, kan? Apakah kelebihan Nabi ataupun yang diberikan kepada Rasul ni? Apa kelebihannya? Ada dua benda yang diberi kepada Nabi dan juga Rasul. Kan? Ada benda yang diberi kepada kepada Rasul. Eh? Yang pertamanya adalah sifat maksum. Maksum ni dia dipelihara daripada membuat kesalahan. Maksum. Eh? Ada dua benda yang diberi kepada Nabi daripada Rasul. Eh? Kepada Rasul. Pertama maksum. Maksumnya terpelihara dia daripada membuat kesalahan-kesalahan, terpelihara daripada membuat dosa lah. Eh? Maksum. Tak ada manusia lain yang maksum kecuali para Nabi. Para Nabi tu Allah pelihara dia. Tak ada manusia yang maksum kecuali para Nabi. Itu kelebihan Nabi yang pertama. Nanti saya akan syarah. Eh? Kelebihan Nabi yang kedua, dia mendapat mukjizat. Mukjizat ni benda yang di luar kebiasaan, yang orang lain tak dapat. Benda-benda luar biasa ada pada dia, kan? Yang tak ada pada manusia lain. Benda-benda luar biasa, luar biasa yang tak ada pada manusia lain. Eh? Jadi dua benda ni kelebihan pada Nabi. Pertama dia maksum, yang keduanya dia ada mukjizat. Ada mukjizat. Okey. Jadi para Nabi dan juga para Rasul tu ada dua kelebihan, dan semua Nabi dan Rasul tu dipimpin oleh Sayyidul Mursalin, penghulu para Nabi dan Rasul, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ibu bapa, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat. So kita dah berkenalan kan dengan Nabi kita Muhammad yang bernama Sayyidul Mursalin, penghulu para nabi. Okey. Kita umat Muhammad, apa yang kita nak belajar daripada nama Sayyidul Mursalin ini? Okey. Jadi kita nak belajar yang bahagian akhir tu. Bahagian benda yang diberi kepada Nabi, ke benda yang diberi kepada Rasul, dua benda tadi, ya, iaitu sifat maksum dan juga iaitu sifat maksum yang keduanya iaitu mukjizat. Kita nak belajar benda itu. Okey. Jadi Nabi dia dianugerahkan dua benda. Satu maksum, terpelihara daripada buat kesalahan dan dosa. Satu lagi dipanggil mukjizat. Mukjizat ni benda-benda yang ajaib lah, eh? Benda-benda yang di luar kemampuan manusia lain buat. Okey. Kita manusia biasa, kita tidak maksum. Tapi kita nak supaya diri kita ni dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari melakukan kesalahan. Kita nak juga, eh? Kita nak juga. Nak juga supaya Allah maknanya pelihara kita. Kalau Allah pelihara kita sekalipun daripada melakukan kesalahan, kita tak sampai darjat maksum. Dipanggil mahfuz. Mahfuz ni maknanya terpelihara juga. Daripada pelihara. Hafiz ni maknanya pelihara. Eh? Hafiz. Hafizul Quran, pemelihara Al-Quran. Okay? Hafiz ni maknanya pemelihara. Luh mahfuz, daripada hafiz kan? Maknanya papan yang terpelihara. Jadi mahfuz ni maknanya terpelihara. So kita takkan darjat sampai maksum. Kita boleh minta Allah pelihara kita daripada dosa. Dan usaha kita untuk menjaga diri kita daripada dosa, dia panggil mahfuz, terpelihara. Eh? So maknanya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa cara untuk kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apa cara dia? Apa cara untuk kita sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada dosa? Ada tiga cara dia. Ada tiga cara dia. Yang pertama, kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Sebab ilmu akan mencelikkan kita mana baik, mana buruk.
Dia akan memberi kita celik akal dan celik hati, mana baik, mana buruk. Sebab itu Allah SWT sebut dalam Quran, la yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Takkan sama orang yang tahu dan orang yang tak tahu. Kan? Jadi bila kita mengetahui, kita tahu mana yang buruk, mana yang salah. Kena ada ilmu. Sebab itu belajar ni dalam Islam sampai liang lahat. Banyak kita tahu, banyak lagi kita tak tahu. Syabas dan tahniah ya, kakak, ibu, ayah duduk dalam majlis ilmu. Kan? Mudah-mudahan kita doa, kita terus dalam majlis ilmu sampai akhir hayat kita. Amin. Rabbal Alamin. Ya? Sebab dengan ilmu kita boleh membezakan antara buruk, antara buruk ataupun yang tak baik dan juga yang baik. Satu hari, saya, kereta saya ni rosak. Okay? Saya hantar kereta saya pergi ke bengkel. Jadi pomen tu pun, dia buka bonet kereta depan tu. Kak, dia tengok, ah, Ustaz. Saya kata, kenapa? Banyak rosak ni. Saya kata, oi, elok je saya tengok ni kan. Tak ada. Ini host dah haus. Ini bel kena ganti. Ini kena ni, ini kena macam-macam lah. Saya kata, saya tengok okey je. Kan? Apa kata pomen tu, Ustaz? Pomen tengok kerosakan kereta ni, macam Ustaz kenal benda baik ke benda tak baik dari pasal hukum hakam. Kata, betul juga kan? Sebab dia ilmu dia kereta, dia nampak lah. Okay. Di mata kita orang biasa, tengok kereta, okey. Sebab tak ada ilmu. Kan? Tapi di mata pomen, buka, bahaya ni, timing bell nak putus dah. Ha? Ini dah haus dah, ini dah ni. Ini kena betulkan semua ni. Ha. Jadi, itu ilmu. Kan? Jadi, bila kita belajar ilmu, kita boleh membezakan mana buruk, mana yang baik. Ha, sebab tu kena belajar ilmu. Kan? Jadi, dengan ilmu kita tahu. Contoh kan, kita duduk kat majlis ilmu, kan? Kat Bukit Jelutong ni, hari-hari kan. Kan kita banyak, saya yakin, dapat celik akal dan celik hati. Mana yang bagus, mana yang tak bagus, macam mana nak memperbaiki diri, kan? Nah, itu yang kita nak. Jadi, untuk Allah pelihara kita ni, tiga syarat dia. Pertama, kena ada ilmu. Kena ada ilmu, kan? Yang kedua apa? Yang keduanya, kena selalu baiki diri. Ha, ilmu satu hal, memperbaiki diri satu hal. Allah sebut dalam Quran, qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang sentiasa memperbaiki dirinya. Okey. Nak baiki diri ni, dia ada prasyarat dia. Apa prasyarat dia? Kena ada kemahiran melihat kelemahan diri. Kena ada kemahiran melihat kelemahan diri. Kalau tak ada kemahiran itu, susah nak baiki diri. Ha, kita kena develop. Dipanggil dalam bahasa Arab, kemahiran melihat kelemahan diri ni sebagai muhasabah. Biasa dengar tak perkataan muhasabah? Muhasabah ni maknanya kemahiran melihat kelemahan diri kita. Ha, so kita kena tahu, oh, diri aku ni kena baiki ni. Ni ada tak kena ni. Kalau tidak, kita tak perasan tau. Kan? Kita tengok orang lain je salah kan. Laki je salah kan. Kita tak tengok diri kita. Asal salah je laki kan. Ha, contoh kan. Ha, tu salah bini je salah contohnya kan. Tak ada kemahiran melihat kelemahan diri. Okay, jadi maknanya, oh ya Allah, aku memang lawan laki tadi ni. Tapi aku tahu aku salah Tuhan. Ha, itu. Jadi at least kita tahu, oh, kita tak kuat. Dan kita sentiasa memperbaiki diri kita. Dengan apa akhirnya ada muhasabah, kita pun selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, ini yang Allah sebut, sebaik-baik kamu adalah orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru Allah bagi mahfuz, pelihara diri kita tu. Kan? Ha, jadi maknanya sentiasa baiki diri. Hidup ni kita sentiasa memperbaiki diri. Okey. Dan yang ketiga, untuk mahfuz, untuk Allah pelihara kita ni, syarat yang ketiganya, kena doa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena doa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah pelihara kita, kan? Kena doa. Ustaz, doa apa yang bagus? Ha, kan? Saya boleh bagi berbagai-bagai versi doa. Tapi kalau panjang-panjang, takut kita tak hafal, akhirnya menjadi catatan kita je. Ha, dekat buku je, kan? Ha, kan?
menjadi catatan kita dekat buku saja. Okey. Doa yang paling bagus kalau kita nak baca dan confirm kita dah hafal, rahsianya doa-doa dalam sembahyang. Cuba kita kenali doa dalam sembahyang, ya. Okey. Doa duduk antara dua sujud. Sebab tu solat tu betul-betul doa duduk antara sujud tu dia ada 8 doa. Setiap rakaat kita akan baca, confirm dalam setiap rakaat kita akan jumpa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli, ampunkan aku ya Allah. Warhamni, kasihani aku ya Allah. Warfa'ni, angkat darjat aku ya Allah. Warfa'ni, wajburni, pimpin aku ya Allah. Wajburni, warfa'ni, wahdini, hidayahkan aku ya Allah. Wa'afini, sihatkan aku ya Allah. Wa'fu anni, maafkan aku. Doa tu, doa tu doa untuk Allah jaga diri kita. Kan? Jadi maksudnya sebab tu sembahyang hayati sembahyang. Bukan sembahyang nak cepat-cepat. Allah Allah Allah. Kan? Lepas tu terbeban. Allahu akbar, Allahu akbar. Baru zuhur dah asar lagi. Aduh, terbeban. Jangan terbeban. Sembahyang tu benda kita tunggu-tunggu sebab ada doa untuk Allah pelihara diri kita. 8 doa yang hari-hari kita akan baca menurut berapa banyak kita sembahyang. Kalau ibu-ibu akak-akak tengah uzur tak boleh sembahyang, baca doa ni boleh. Rabbighfirli. Jadi kan zikir harian, Rabbighfirli warhamni wajburni wa'af warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Apa beza Rabbighfirli dan wa'fu anni? Rabbighfirli, Allah ampunkan aku pada dosa yang aku tahu aku buat. Rabbighfirli ni dosa yang kita tahu kita buat. Ya Allah ampunkan, ya Allah. Kita tahu kita buat. Kita tahu kan, kita marah laki kita. Kita tahu yang kita marah dia. Ya Allah ampunkanlah, ya Allah. Rabbighfirli, kan? Kita tahu. Maksudnya, kita tahu. Itu yang kita tahu kita buat. Wa'fu anni ni, minta maaf pada dosa yang kita tak perasan kita buat. Kadang-kadang kita tak perasan kita buat dosa tu. Tak perasan. Kita tak perasan. Kita bercakap, kita tak perasan benda tu menyentuh hati orang. Kita tak niat pun. Kalau dah niat, Rabbighfirli. Tak niat, tak niat pun, kan? Suami kita cari cermin mata, mana cermin mata aku ni? Tanya kan. Rupa ada tak kepala dia. Atas kepala dia. Kan? Kita cakap lah, bang, cermin mata kat atas kepala. Okey lah kan? Kan? Buat apa nak bercakap? Itulah dah tua. Kan? Cermin mata kat atas tu. Dah tak ingat. Tu pun dah menggatal. Ya. Kenapa perlu cakap macam tu? Kan? Kita cakap, mungkin dia bergurau. Tapi mungkin benda tu sensitif. Kita tak tahu kan. Mungkin benda sensitif kan. Jadi maksudnya wa'fu anni, kan? Minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doa untuk diri. Okey. Kemudian doa yang keduanya, kita minta supaya kita berada dalam circle orang yang bagus. Sebab kadang-kadang nak jadi baik seorang-seorang kita susah. Kita kena ada circle. Apa doa circle? Duduk dalam doa yang baik, itulah doa kunut. Doa kunut kita tu adalah minta supaya diletakkan kita, digolongkan kita bersama circle orang-orang bagus. Betul, ada orang bahas, doa kunut ni sunat ke tak sunat baca ke apa, orang tak nak baca ikut dia lah. Kan? Tapi kita nak baca sebab doa tu. Doa kunut tu dah ada dua bahagian. Bahagian pertama minta Allah golongkan kita, circlekan kita dengan circle orang-orang bagus. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, hidayahkan aku bersama sesiapa yang kau bagi hidayah. Maknanya sekel kita tu sekel orang bagi hidayah. Wa'afini fi man afait. Sehatkan aku dalam sekel orang-orang yang sihat. Kan, orang sihat jiwanya, sekel kita tu. Sebab sekel penting, ya. Kita punya lingkungan penting. Kita nak tahu siapa kita, tengok siapa kawan kita. Siapa lingkungan kita. Kita boleh tahu siapa diri kita. Walaupun kita tak perasan. Kan? Wa tawallani fi man tawallait. Dan pimpin aku ya Allah bersama sesiapa yang kau pimpin. Kan? Maknanya kita minta masukkan circle orang yang bagus. Kan? Kemudian barulah wa barikli fi ma atait, berkatkan yang apa yang kau berikan padaku. Wa kini bi rahmatika syarra ma qadait. Dan pelihara aku daripada takdir-takdir yang buruk yang kau telah takdirkan. Kan? Itu minta diri kita dipelihara. Jadi maknanya ada doa yang untuk personal, duduk antara dua sujud,
Ada doa untuk kita dimasukkan dalam circle orang-orang yang bagus. Itu doa kunut tu. Bahagian yang kedua, puji Allah, kan? Waqini bi rahmatika syama, kan? Okey, itu yang bahagian kedua adalah memuji Allah. Fa innaka taqdi wa la yughda alai. Engkau itu ya Allah, engkau yang mentakdirkan, bukan kau yang ditentukan apa-apa pun. Fa innahu la ya apa nama? Allah apa? Fa innaka taqdi wa innahu la yazulman walait, tak ada siapa pun yang hina orang yang kau pimpin, wala ya izman adait, dan tak ada siapa pun yang akan mulia bagi orang yang kau maknanya melawan kau. Tabarakta rabbana wa ta'alait, maha suci engkau dan maha tinggi engkau, falakal hamdu ala ma qadait, dan bagi kau pujian apa yang engkau tentukan. Wa astaghfiruka wa atubu, aku minta ampun dan minta maknanya dikurniakan taubat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, dan selawat. Dan ada dua bahagian. Bahagian pertama tu doa. Lepas tu orang cakap, apa nak baca doa kuno? Tak payah baca, sunat je kot. Tak nak baca ya dah, kan? Tak payah baca. Habis main kau pergi menyanyi, kan? Kau tak nak baca doa, kan? Kau pergi menyanyi, berkaraoke lepas orang bayang, kan? Tak nak baca doa, kan? Tak nak dah. Tapi at least kita tahu apa isi doa dalam sembahyang tu, kan? Alah ustaz, saya uzur tak boleh sembahyang. Boleh baca doa tu. Ibu kakak tak boleh sembahyang, baca doa tu. Jadikan doa harian. Betul, Imam Syafi'i maknanya letakkan sunat baca doa tu waktu subuh. Memulakan pagi tu minta doa supaya kita digolongkan dalam circle orang-orang yang bagus. Kan? Ha tu. Di mana dikurniakan kepada para nabi itu maksum. Kita takkan maksum. Tapi kita nak supaya Allah pelihara kita berdosa, dia panggil mahfuz. Mahfuz itu terpelihara. Cara macam mana? Tiga tadi cara. Kena ada ilmu, kena ada apa nama, usaha baik ke diri, dan yang ketiga kena doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa tu kita dah cerita rahsia doa dalam solat kita, tuan. Okey. Bahagian yang kedua, yang terakhir, nabi ni diberi mukjizat. Mukjizat ni benda-benda yang ajaib-ajaib, kan, yang melemahkan dia, melemahkan orang-orang yang memusuhi dia, kan? Melemahkan orang musuh dia. Contoh Nabi Sulaiman boleh perintah jin, boleh memerintah jin, boleh faham bahasa haiwan. Nabi Daud ni waktu Nabi Daud besi baru ditemui. Nabi Daud ni 1000 tahun sebelum Masihi ni maknanya 3000 tahun lah daripada kita, ya. Waktu tu besi baru ditemui, perpindahan zaman gangsa ke zaman besi, Bronze Age ke Iron Age, kan? Sebab itu mukjizat dia boleh melenturkan besi dengan tangan dia. Ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian, ya. Besi ni dia boleh lembut, dia punya panas dia 750 darjah Celsius. 750 darjah Celsius dia boleh lembut. So kalau kita nak buat pisau ke, pedang ke, apa ke, kan, besi tu 750 darjah Celsius di satu apa tempat, faham, kan, jadi api, dan juga keadaan tu baru dia bengkok, boleh bengkokkan. Untuk dia cair 1500 darjah Celsius, untuk cair melting 1500, boleh tak bayangkan, eh? Dalam ketika-ketika tangan Nabi Daud tu berapa panas tangan Nabi Daud tu ketika-ketika, kan, apabila dia nak berbesi, kan? Macam mana tu waktu tu nak dapatkan 750 darjah Celsius bukan mudah, eh? Teknologi dulu, kan, tapi tangan dia tu berapa panas tangan dia tu, kan? Ketika dia nak melenturkan besi macam tu, kan? Ha, dan sebab itu salah satu pedang yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW, pedang yang daripada Nabi Daud alaihissalam, kan, di peperangan Bani Kainuqa. Nabi ini dari 9 pedang yang masyhur. Salah satu dia, pedang tu daripada Bani Israel. Ketika perang Bani Kainuqa, Bani Israel kata, sebenarnya kami ini ada rahsia. Kami ada simpan pedang yang perlu diserahkan kepada Nabi akhir zaman. Pedang ni pedang Nabi Daud alaihissalam, kan, dibagi, kan? Dan pedang ni kemudian lepas Nabi wafat diwariskan kepada anak keturunan Nabi, diwariskan kepada khalifah-khalifah sampai khalifah terakhir Utsmaniyah, kan? Dan sekarang pedang ni berada di Muzium Topkapi di Istanbul, Turki. Pedang Nabi Daud alaihissalam, kan?
Sebagian ulama kata besok Nabi Isa bunuh Dajjal dengan pedang ini, kan, pedang daripada Nabi Daud. Wallahu alam. Sebagian mereka berpendapat ya, Al-Qadib nama pedang tu, kan. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey, itu mukjizat. Bagi orang-orang yang bukan nabi, iaitu para wali, para wali, para wali, para wali, ada kelebihan-kelebihan luar biasa juga. Itu dipanggil karamah. Karamah. Ada juga kejadian luar biasa. Dipanggil karamah. Orang wali-wali ya, wali-wali. Contoh, tuan-tuan sekalian ya. Kalau kita pergi ke Surabaya, kan, dekat dengan makamnya Sunan Ampel, kan, jadi dulu kurun ke-16 ada pendakwah daripada tanah Jawa, bilangannya 9 orang. Okey, Nusantara kita ni dulu ada 2 tanah aja, tanah Melayu dengan tanah Jawa. Okey, tanah Melayu ni Sumatera semua tanah Melayu, semenanjung tanah Melayu kita, selatan Thailand sampai ke bahagian apa nama Kemboja sana tu, sampai ke selatan Filipina tu, itu semua tanah Melayu. Tanah Jawa daripada Jakarta ke bawah. Okey. Jadi ada 9 wali yang mengislamkan tanah Jawa, dipanggil dalam bahasa Jawanya Wali Songo. Songo tu bahasa Jawa, maksud 9. 9 Wali Songo. Senawang mengislamkan tanah Jawa. Tanah Melayu waktu tu dah start Islam. Ada juga kelompok-kelompok tapi belum sebuah negara lagi lah. Ini pendakwah tanah Jawa. Okey. Salah satu pendakwah tanah Jawa ni, dia ada bidang dia. Sunan Ampel untuk raja-raja. Dia memang raja-raja ya. Kalau Sunan Kalijaga, Kalijaga ni untuk masyarakat umum. Jadi dia dulu dulu tak ada TV ya. Tak ada TV. Jadi hiburan orang ni dengan ada pertunjukan-pertunjukan lah. Dulu orang Jawa, orang kita lah Melayu pun main wayang kulit. Wayang kulit, dulu wayang kulit cerita daripada kitab-kitab Hindu. Jadi debat cerita baru. Dulu dewa ni lawan dewa ni, cerita baru. Iaitu satu orang yang gagah perkasa dapat mengalahkan dewa-dewa raksasa-raksasa yang jahat-jahat. Kan? Wayang kulit 7 hari cerita tu kan, sambung bersiri lah. Drama bersiri waktu tu lah. Bersiri kan. Dan orang ni kuat kerana dia ada satu jampi. Nama jampi dia adalah Kalimah Sodo. Ha, kan? Kalimah Sodo. Oh, jadi akhir hujung tu semua kata, "Oi, apa Kalimah Sodo tu?" Kalimah Sodo tu adalah kalimah syahadah. Dia ajar hujung tu kalimah syahadah. Kan? Ha, tu Sunan Kalijaga. Sunan Gunung Jati pula dia pahlawan. Dia orang gangster-gangster ni the fight. Sebab tu ada silat Gunung Jati. Kan? Ha, dan gangster ni, itu dia islamkan orang bahagian tu pula. Samsing-samsing ni, itu bahagian dia pula. Jadi dia punya ni. Okey. Jadi nak cerita kat karamah ni, asyik karamah. Okey. Dekat makam Sunan Ampel ada satu masjid. Masjid ni dibina oleh satu orang kiai, kan? Namanya Kiai Bolong, kan? Bahasa Jawa Bolong ni maknanya lubang. Kan? Kiai Bolong. Siapa orang Jawa tak tahulah makhraj saya betul ke tak. Kiai Bolong. Okey. Jadi ketika dia buat masjid, contoh kata buat masjid macam ini, orang tanya, "Pak Kiai, apa betul ke kita punya masjid ni menghadap ke kiblat? Betul ke? Mana kau tahu? Kau tahu mana?" Jadi orang tanya-tanya-tanya, agaknya dia serabut agaknya kan. Dia buat lubang dekat mihrab dekat depan. Dia kata, "Kau pergi tengok." Orang tengok semua terkejut, nampak Kaabah. Nampak Kaabah. Karamah dia panggil. Sampai dia dikenali sebagai Kiai Bolong. Kan? Mana Kiai Lubang. Lubang tu sebab lubang kat mihrab tu. Masjid ni lagi tengok. Dah banyak lagi lah kisah wali-wali. Ya? Jadi diberi pada wali dipanggil karamah. Diberi kepada orang awam. Contoh kita kan. Kita bukan wali kan, contoh kan, tapi jaga sembahyang lah baru nak jadi baik kan. Tiba ada juga benda ajaib, dia panggil ma'unah. Ma'unah, tentu kita pun pernah juga melalui benda tu kan, rasa hati tiba-tiba dia panggil ma'unah. Ma'unah eh? Ha, ma'unah. Benda tu benda Allah bagi. Kalau bagi orang yang engkar pada Allah Subhanahu Wa Taala dipanggil istidraj.
istidrak Allah izin juga biar dia makin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh macam sihir. Sihir-sihir boleh juga benda pelik-pelik. Itu istilahnya istidraj. Istidraj ya. Itu istilahnya. Okey. Selain daripada itu, benda yang pelik-pelik lah, keajaiban-keajaiban ni kita nak jugalah ya. Kalau nak ya, nak juga ya. Dipanggil fadlah. Fadlah ni kelebihan amalan. Kelebihan amalan ni kita boleh usahakan. Yang maunah, apa nama, karamah ni kita tak boleh usahakan. Itu Allah bagi. Sesuai dengan maknanya keadaan, Allah boleh bagi tiba-tiba benda tu. Tapi yang boleh kita usahakan, apa dia fadlah? Fadlah ni kelebihan amalan. Allah boleh bagi. Contoh, orang yang sembahyang duha diberikan murah rezeki. Itu boleh kita, murah rezeki boleh kita usahakan. Apa lagi contohnya? Barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya, dia membaca 3 kali kul huwallahu ahad, diamankan rumah itu daripada kepapaan. Maknanya diamankan rumah itu daripada papa. Papa ni banyak papa, papa harta, papa akhlak, papa iman, diamankan rumah tu kul huwallahu ahad, masuk masuk rumah. Boleh amal hari ni ya. Nak masuk rumah baca kul huwallahu ahad 3 kali. Sambil-sambil buka pagar tu, turun kereta tu dah boleh baca. Tak perlu mesti depan rumah pintu kan, dan tak lama pun saya qul huwallahu ahad 3 kali, seminit lebih je. Kita masuk rumah membebel dekat anak setengah jam belum tentu habis Dah cakap stokin jangan buang, kata budak ni setengah jam belum tentu habis kan. Membebel dengan laki cukup setengah jam, mana cukup, paling kurang 2 jam kan, paling kurang 2 jam kan membebel dekat laki. Tapi qul huwallahu ahad 1 minit lebih je. Ada banyak lagi lah antara kelebihan-kelebihan amalan. Orang yang sembahyang tahajud mukanya bercahaya, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Maknanya cahaya ni dia akan nampak dengan kesan sujud. Cahaya orang tengok manis muka ni. Ada banyak lagi lah ayat-ayat Quran yang ada fadlah, ada kelebihan-kelebihan kan. Tapi yang paling besar kita beramal bukan nak kelebihan itu. Kita nak keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah redha kita, tak payah kita minta-minta, Allah bagi apa yang kita ajarkan. So tingkatkan amalan. Jadi itu nama Nabi SAW, Sayyidul Mursalin, iaitu penghulu para rasul. Kita belajar mengenai siapa para nabi dan rasul, bab pertama, bab yang kedua mengenai ulul azmi, bab yang ketiga kelebihan yang diberi pada nabi dan rasul ada 2, maksum dan juga mukjizat. So kita maksum tak dapat, kita boleh mengusahakan apa yang dipanggil mahfuz. Mahfuz Allah pelihara kita. Nak dapat mahfuz 3 benda iaitu ada ilmu, ada nak baiki diri dan berdoa. Dan bahagian mukjizat kita pun tak dapat mukjizat. Dan begitu juga karamah, maunah kita tak boleh nak usahakan. Dia memang Allah bagi. So boleh usahakan fadlah. Fadlah ni kelebihan-kelebihan amalan. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat kepada kita. Aku lukau lima sami'tum astaghfirullah li walakum wa lisa'ilil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.